sahabat onlineku dimanapun kalian berada. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Nah teman-teman, kali ini aku bersama anak-anak dan pak suami sedang berada di Gua Maria Kerep Ambarawa, dan ini ada di ruang doanya teman-teman. Berarti itu bawa sendiri ya? Bawa sendiri. Apa gimana? Hah? Iya, Dok. Bawa sendiri terus taruh di situ gitu. Ayo, kita lanjut ke ruang doa. Kita mau doa di mana? Ini suasana kerep ini yang bagian danau apa pi? Galilea. Apa pi? Galilea. Tapi ada yang berubah ini. Suasananya udah lama ya enggak kesini. Udah. Sebentar tak nyalain flashnya ya. Nah, ini agak mendingan. Ada flashnya. Tapi sama aja sih gelap. Mengenang masa-masa dulu ini. Mau foto ya juga susah kalau gelap gini guys. Apa sih? Apa? Kutang. Kutang katanya bacanya sih. Matius 8 ayat 26. Kira-kira diwajah tidak paham. Iya. Baru pertama kali. Pembacaannya ini Yesus menenangkan angin. Angin ribut. Sedangkan angin. Patungnya itu pertama kali Yesus bertemu dengan Simon Petrus dan menyuruh mereka menjadi. Iya, ini kan yang dapat ikan banyak malam-malam itu kan. Tapi kan kok malam-malam toh pagi-pagi dah ya. Pagi iya. Iya, setelah itu enggak nyambung guys sama ceritanya yang di sini, harusnya enggak gitu ya kan. Sudah banyak berubahnya ini tempatnya. Dari dulu enggak baca. Masa sih? Padahal ini udah dari dulu ya? Padahal ini udah dari dulu, tapi kok baru ngeh sekarang nih? Baca sekarang sih kau. Baru baca sekarang dan alur ceritanya lain guys. Sama apa yang ada di objeknya sini. Oke. Demikianlah video dari kami. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.